Donald Trump menyampaikan rasa syukur atas hidupnya dalam pidato klaim kemenangannya pada Pilpres AS tahun 2024 di Palm Beach, Florida, Rabu 6 November dini hari waktu setempat. Dalam pidatonya, Trump menyinggung insiden percobaan pembunuhan yang menimpanya saat berkampanye di Pennsylvania pada Juli lalu, yang membuatnya hanya mengalami luka ringan di telinga kanan. Trump mengungkapkan, "Tuhan menyelamatkan hidup saya karena suatu alasan," dan menegaskan bahwa alasan ia masih hidup adalah untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Dalam pidato penuh semangat itu, Trump berjanji akan mengembalikan kejayaan Amerika. "Kami akan memenuhi misi itu bersama-sama," ujarnya di hadapan para pendukungnya. Mantan Presiden AS ke-45 itu juga menekankan tekadnya untuk memenuhi tugas negara yang kini ada di tangannya. "Tugas yang ada di hadapan kita tidak akan mudah, namun saya akan mengerahkan segenap tenaga, semangat, dan perjuangan untuk tugas yang telah kalian percayakan kepada saya," lanjutnya. Sebelumnya, Trump menjadi sorotan publik setelah insiden percobaan pembunuhan yang dialaminya di Pennsylvania, di mana ia ditembak oleh seorang pemuda, namun hanya mengenai telinga kanannya. Meski begitu, Trump tetap melanjutkan kampanye dengan penuh semangat, bahkan sempat meneriakkan "Fidget, the Fidget, Fidget" kepada para pendukungnya.